Halo teman-teman, jumpa lagi di AN Channel. Terima kasih yang udah stay tune terus di channel ini. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang produk-produk. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu produk dari Getra ya, yaitu Open Jumbo RFL24SS. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke bagaimana cara penggunaan dari produk Getra Oven Gas RFL24SS, saya akan jelaskan sedikit tentang RFL24SS ini. Oke, kenapa disebut RFL24SS? Karena dia mempunyai dua buah deck atas dan bawah dan berkapasitas 4 buah loyang dengan diameter loyang masing-masing 40 x 60 cm. Sebelum ke cara penggunaan, saya menjelaskan dulu bagaimana sistematik dan komponen-komponen yang ada pada RFL24SS ini. Oke, seperti dilihat seperti dalam video, mempunyai dua buah deck atas dan bawah. Juga termasuk menggunakan gas LVG. Di sini sebagai contoh saja, hanya bahan untuk tutorial karena saya menggunakan LVG 3 kilo. Di sini ada tombol-tombol, ada tombol heater, temperatur dan lampu serta tombol on off, timer dan sebagainya. Oke, lanjut aja, langsung aja ke bagaimana cara penggunaannya. Tapi sebelumnya saya mau perlihatkan dulu bagaimana suasana isi dalam RFL24SS ini. Cukup lumayan luas ya, untuk kapasitas 4 loyang. Saya rasa recommended banget buat teman-teman yang mau mempunyai usaha bakery. Ini sangat sederhana sekali karena sistemnya otomatis, tidak usah repot lagi untuk pengapiannya. Oke, lanjut ke bagaimana cara penggunaannya ya. Di sini ada tombol on off, kita nyalakan saja on off nya Oke, kita on-kan. Kita nyalakan tombol heaternya. Oke, 1, 2. Ini masih di bagian deck atas ya. Nah, ini ada analog temperature ya. Hanya untuk percobaan tutorial ini, saya pakai temperatur di 150 derajat saja ya. Oke, derajat. Di 150 derajat Celsius, betul. Oke. Kita putar ke 150 derajat Celsius. Sama di bawah pun kurang lebih 150 derajat Celsius. Oke, kita tunggu indikator digitalnya sampai menunjukkan angka 150 dan nyalakan tombol timernya. Oke, tekan tombol timernya. Hanya untuk tutorial, saya menggunakan timer 15 menit saja ya. Oke, saya nyalakan. Ya. Lihat lampu indikator sudah mulai berkedip di belakang angka 5. Itu menandakan timer sudah aktif. Oke, saya mau menjelaskan lupa tadi bagaimana sih perbedaan antara kalau posisi dalam keadaan nyala atau mati. Nah, ini saya mau coba dulu. Dalam keadaan mati, indikator lampu di warna merah ya, di tulisan off. Kalau apa digitalnya kita nyalakan, dia akan berubah warna hijau atau di on ya. Itu perbedaannya, sama. Oke, di hijau, jadi aman kalau misalkan posisi lampu berada di warna merah. Ya, kita lanjut aja mereview dari RFL24SS ini. Sebenarnya sih oven ini sederhana banget dan luar biasa penggunaannya, sederhana terus gampang banget terus tidak merepotkan ya. Biasanya teman-teman yang suka pakai oven manual ya, seperti oven merek-merek lain gitu ya, yang pakai gas
terus pakai pemetik manual ya, yang buat menyalakan apinya, itu agak sedikit repot juga ya. Kalau di sini kan RPL 24 udah sistem otomatis, jadi pematik kita nyalakan sesuai dengan timer, dengan sesuai dengan temperatur, dia akan menyala sendiri dan mati sendiri kan, jadi aman ya, walaupun gas terus menyala gitu kan. Jadi kita tidak khawatir api menyala terus karena dia udah sistem otomatis mati dan hidup sendiri. Nah, kita kencangkan dulu regulator gasnya supaya kita aman. Pakai pengaman juga lumayan, karena ini buat tutorial jadi pakai yang 3 kilo sebenarnya sih nggak bagus, nggak boleh pakai yang 3 kilo, harusnya pakai 12 kilo minimal ya. Oke, itu sekilas tentang review tentang RFL 24 SS. Terus bagaimana cara mematikan apabila udah selesai kita menggunakan RFL? Pertama, kebalikannya dari yang menyalakan tadi ya, kita matikan timer dulu. Oke, kita matikan timer dulu. Tek. Oke. Terus analog dulu. Ya, analog ya. Karena tadi bagiannya analog kedua. Sekarang analog pertama kita matikan. Matikan analog timer. Analog ini ya, temperatur ya. Kita matikan semua dalam keadaan off semua, lalu kita matikan tombol on off nya ya, ini udah lihat dalam keadaan on off ya kan. Lalu matikan tombol on off nya biar lebih aman, matikan lagi tombol off. Dan setelah kita matikan, oke, sekarang mau uji coba tombol lampunya. Di sini juga dilengkapi dengan penerangan lampu ya, di RFL 24 SS ini. Oke, kita nyalakan switch lampunya. Lihat, ada satu buah lampu di sana ya. Nah, itu untuk dek atas. Nah, on off ya. Lumayan buat menerangi bagaimana keadaan adonan sudah matang atau tidak. Oke. Terima kasih yang udah stay tune terus dari tadi mendengarkan review dari AN Channel tentang produk Getra, yaitu oven gas auto RFL 24 SS. Salam sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di AN Channel. Terima kasih.